itu adalah gerak tabiat yang bukanlah sengaja-sengaja oleh wanita. Gerak tabiat ni. Walaupun ada wanita berpura-pura menunjukkan rasa nikmat untuk menyenangkan hati suami. Ada juga tu. Tapi kak, sikit ya. Buat-buat apa yang kata ni. Pada pendapat penulis, hal itu tidak wajar. Tidak patut wajar-wajar. Hal mana? Hal katanya wanita itu berpura-pura menunjuk rasa nikmat. Itu tak patut. Tidak patut dilakukan karena itu bukanlah tindak balas semula jadi. Yang menjadi asas kekiraan dalam strategi rasangan asmara. Dari catatan dahulu kala. Bukan catatan. Dia nak cakap. Catatan ni makna tulisan. Tulisan dulu kala, ini orang dulu kala, adalah jelas bahawa fitrah semula jadi wanita itu bertindak balas terhadap rasangan suaminya dengan cara yang jelas. Bila sudah sempurna kebangkitan syahwat wanita itu, bila sempurna, bila kata sempurna bangkitan dia tu, nah ketika itulah fitrah semula jadi dia akan tindak balas. Maknanya dia terima hajat dia. Sekiranya syahwat tidak sempurna bangkitnya, maka perasaan terima wanita akan menjadi kabur. Menjadi kabur ini jadi salah pokok. Karena ianya masih dikelubungi oleh rasa malu. Bila ada rasa malu dikelubungi, maka rasa kesedapan dia itu ia tak tumpik lagi. Anda tak sempurna lagi syahwat bangkitkan. Apabila syahwat wanita telah bangkit dengan sempurna, maka segala rasa malunya akan hilang pada masa itu. Segala kelakuan dan gaya semula jadinya sebagai seorang wanita tuli. Wanita tuli itu asal. Akan menjadi nyata. Tapi pada ketika itu, segala tindak tanduknya tidak disedari. Ini karena kesonakan yang dirasakannya adalah amat tinggi. Rasa tidak. Tapi ia kena buat seperti dulu lah, cara-cara dia tu. Barulah naik. Apa yang katanya timbul sahabat dia tu bakit dengan sepenuh. Sebenar seorang wanita itu merasa amat gairah, amat gemar. Dia akan sampai ke peringkat hampir pingsan, iaitu selok. Itu selajak dia sedar hampir-hampir nak selok. Mak padang itu mertabak. Dan apabila dia berada di puncak kenikmatan, dia akan terasa tubuhnya. Tubuh itu ia jauh. Kan terasa tubuhnya hilang seperti mati. Kejangan. Pada ketika itulah suatu rasangan yang menyakitkannya jika dilakukan apabila dia dalam keadaan sedar, tidak pula akan mendatangkan kemudarat perdiri. Kita awak nyakit tipu tak ada pun. Tapi kalau jika dia khabar mulai dia tak boleh sakit, betul tak ada kuasa kena. Sebaliknya ragonya tubuh badannya mentakrif itu sebagai satu kenikmatan. Begitulah perontongnya wanita. Lagu itulah perontongnya. Karena dia dikurniakan nikmat yang amat tinggi dalam pertubuhan. Saya wui lagu itu. Karena wui lagu itu untuk nak wak wui layannya orang jahat. Sampai tu wui nafsu kuat. Dia orang layan. Ada nafsu kuat tak mau layan mana. Menurut kajian model, pada masa kemocok kenikmatan itu fungsi. Yang ini tugas bagi otak kiri dan otak kanan seorang insan akan bersatu. Jadi satu. Menyebabkan dia menikmati rasa nikmat yang tidak pernah dirasakannya apabila dia dalam keadaan biasa. Karena biasa ini keadaan yang tak ada, bukan dalam kesedapan. Walaupun ada kita mendengar bahawa wanita tidak merasa insan dalam hidupnya. Ada juga gitu. Dalam masa hidup tak ada rasa insan. Itu keluar mandi. Tak apa. Bagaimana kelaman anda? Menurut pendapat penulis itu adalah kerana suaminya tidak tahu bagaimana cara untuk membuka dan menyuburkan nafsunya. Lagi segar nafsu dia tak tahu suami. Hingga boleh menghasilkan enzim. Kalau katanya dalam hidup dia tak bisa tepuh dengan enzim. Sebab ini bukan lain tak. Sebabnya suaminya tak pandai. Itu buku dia. Dinyatakan dalam banyak kitab-kitab ilmu kelamin. Tradisi. Ilmu kami tradisi, ilmu kami hok dulu, masa dulu.
Benarnya seorang wanita punya nafsu syahwat yang berleku-leku. Berleku lekok-lekok, ada lekok-lekok. Ada petak-petak-petak dia. Nafsu dia. Dan suka payah untuk dipaham oleh lelaki. Lelaki. Ianya ibarat sebuah istana yang dibina bertekak-tekak pasu. Serta mempunyai yang amat banyak bilik-bilik. Para isteri, bilik dan gunik-gunik. Suatu dah. Dalam bilik tu, dalam satu bilik ada, dalam satu tekak ada bilik-bilik. Seperti itulah. Abang kata sawak wanita, wanita dia lagu. Yang ada petak-petak dia. Sampai tu kalau awak ada kata, maka saja. Dia kena pergi buka habis itu dia. Seorang wanita yang suka, suka ni payah izah, payah nukuah mandi tu, akan menjadi seorang seperti, akan menjadi seperti seorang menaik gunung yang terunta-unta. Untuk sampai ke mocok terunta-unta ni makna orang nak gunung. Ya, dengan ketak-ketak itulah. Untuk nak sampai ke mocok apa tak ada. Dan apabila dia yang jaya untuk sampai ke mocok, maka dia akan merasa hampir pingsan yang sebab. Sampai tak ada. Karena tak payah. Orang hak-hak payah nak tubik. Bagi lelaki yang baru berkahwin, mungkin tidak mengetahui bahawa pada hakikatnya wanita itu boleh izah dalam keadaan yang berbeza-beza. Dan izah itu sendiri adalah terdiri dari jenis-jenisnya yang tersebut. Apabila seorang wanita izah mani, itu bukanlah titik akhir tindak balas asmara. Mungkin lagi. Malah mungkin itu hanyalah permulaannya saja. Mula-mula keluar mandi. Mula airnya. Dan debaan yakni tomuk terhadap rasangan suami akan lebih meloncat-loncat asli izal yang baru dirasakan olehnya. Habis sedara sini dia tu wik perut sawa tu dia nak masa. Kau kuat, kau kuat dah tu wik kau kuat. Habis tu dia tina kalau dia kau kuat kau jadi kau apa? Lagu yang macam ni. Kita ni orang jatuh kau kuat kau basah. Allah ni angat tak ada tak ada lah. Buat kiramu sikit kau kuat. Dia kau kuat. Haa yang balik itu. Tapi dia kena guna ni. Kena pandai yang main sini dah ni. Walaupun kita bangga. Tapi dia kita masih negara ni pandai. Dan dengan dia nafsu selalu 9 tu pandai. Guna akal 9 kan. Dah tu jadi beragam tak mau beragam. Dia kena tak apa sini beragam tak. Cuma royak tak royak tu. Kalau nak jurus tu dia sabar. Dia boleh lagi. Kalau kena tak jauh mana ke? Akal pun lalu. Kata hudu-hudu. Kalau tak kena mengepak wahai. Habis tu nak kata ni. Saya jauh sikit. Tak tengahnya gitu. Apa mulut? Pakai jatuh pun mula. Saya pun rumput jambu seko. Saya dah rapi masa. Tak ada mengangguk. Tengangguk. Apa tak ada kulit rumah. Bini nak mengepak. Buku dia. Buku ni. Tak ada kulang. Kalau tanya semestinya. Ngena oleh bini bahagian tanya. Aku tak dikut. So, kalau tanya semerti. Tanya gitu tak ngak. Tu. Aku tak mau gelik sama. Tak ada darah pi, burung. Saya lah burung dia tu. Bukuh lagi. Tengah panas kulit pun saya lalai lagi. Kasih burung. saya lalai tu, nyakit dia. Bagi memudahkan faham, berikut dicatatkan jenis-jenis izah yang boleh dialami, boleh dialami, boleh ditepuhi oleh seorang wanita. Diterangkan satu persatu. Satu izah tubuh namanya. Sesungguhnya wanita itu boleh izah apabila bahagian-bahagian tertentu di tubuhnya disetuh daripada dibelai, diseduk, diramah ataupun digentar. Getar ni kocok lah, gosok. Izah ini biasa berlaku apabila seorang wanita itu dirangsang semasa istintak. Semasa kita dah mengikuti daftarnya dia tu. Dia boleh berlaku ni, izah tubuh. Izah tubuh ini boleh berlaku hasil rangsangan yang dilakukan di anak rambut. Anak rambut ni bawah. Bawah ada rambut. Ada anak lalu. Rangsang situ. Main situ. Tekak. Di juping telinga. Apabila dilakukan hisapan lidah. Di juping telinga ke anak tekak. Dan apabila seinci demi seinci tubuh wanita dicumbu, yakni dipujuk rayu yang menunjukkan kakaknya dan dijelajah. Jelajah ini makna dimain juga lah jelajah ini. Pada masa izah ini berlaku, izah tubuh ni, tubuh wanita itu akan menjadi kejang, kejang keras. Jadi jeta.
karena menahan kegelian dan nikmat. Nafasnya terhenti seketika dan tiba-tiba dia akan menjadi lunglai. Lungli. Lungli ini yakni lembuk hati, apa-apa tidak bersemangat. Yang diistilah oleh orang dulu sebagai melembukkan anggota wanita yang lembuk. Lubuk nikmat pada kita. Dia tak buat dia, dia lembai habis kaki tangan dia, dia tak. Kalau dia dia, akan tengok lusuk. Macam itu. Ni, tak mati ni. Ezah tubuh ni. Mati dia tekak. Dia jumpa tengok. Itu tanda katanya, ezah tubuh tu sudah keluar. Anggota pun jadi lemah habis. Sampai dia tengok lusuk ni. Dua, payudara. Payudara wanita itu mempunyai urat sarak yang berhubung langsung dengan paras. Payudara dijadikan bentuk membulat dan menarik itu ada hikmah. Payudara itu dada dia. Itu payudara apa ya? Dada, dada. Agar ia menjadi salah satu tumpuan rasangan suami, apabila istimsak dan jimak berlaku. Dada. Sampai ia bentuk bulat. Dan menarik, ia ada hikmah dia. Bila masuk istimsak ke, suami kita tupu situ lah, ada tujuh situ. Tapi sayangnya ramai lelaki menjadi terlalu geram pada payudara, gerai pada dada dan merangsangnya dengan gelocoh. Gelocoh ini yang gaduh sekali tak lagi. Gila main yang gaduh, kan yang sahaja geram tak lama. Ada tak ada. Payah nak enzam, payudara. Ia kena main dengan lembut. Sepatutnya payudara itu dibelah dengan amat lembut sekali. Karena itulah seterusnya kejadian rasa payudara. Enzal payudara itu berlaku lebih hebat dari enzal tubuh. Pada masa enzal itu mungkin isteri akan cuba meluk erat suami. Meluk erat ini meluk rapat suami. Dari itu suami patut merapatkan tubuhnya pada isteri. Bila kata meluk kita pun nak rapat. Rasangan yang boleh membantu menolong bantuan. Agar isteri enzal ialah getalan lembut menggunakan jari. Getalan. Pasal. Kocak pun kocak dengan lembut. Rasa lembut. Digletek menggunakan jari atau lidah. Hisap lembut dengan bibir. Dijilat dengan lidah atau gigit lembut. Di dada. Biasanya enzal darah berlaku pada nafas isteri berada pada nafsu badan. Bila nafsu isteri berada nafsu badan kan? Bolehlah. Setelah dicari oleh suami, akan lubuk nafsu itu semasa memulakan jimat. Tiga enzal purana. Purana ni seletik dia. Purana. Isteri juga boleh enzal apabila suami merasang pada purana, pada seletik. Enzal ini adalah lebih hebat dari enzal payudara dan enzal tubuh. Malah dalam psikologi moden, kajian telah menunjukkan apabila yang besar wanita sebenarnya mengharapkan agar purananya dirangsang. Karena kawasan itulah memudahkan mereka enzal purana. Dan sedikit saja yang mengalami enzal rohim. Enzal rohim itu sedikit. Pada banyak kainnya dia enzal purana itu. Maksudnya mengikut kajian. Kajian modelnya kaji lagu itu. Kaji tanya orang Tino. Tanya orang Tino boleh 2,000 orang. Boleh 10,000 orang. Lagu mana? Orang habis ini dah. Ya, ya. Banyak kainnya dia enzal purana. Enzal nafsu, nafsu luar. Purana, seletiknya. Cuba itu. Rasangan untuk membantu isteri, membantu isteri agar dapat enzal di nafsu luar ini dilakukan apabila suami mencari lubuk nafsu isteri ketika jimak dilakukan. Bahagian purana yang patut diberikan perhatian ialah urat jarum. Urat. Dan sekitar daging purana. Mempertekak gairah isteri. Anak-anak, urat jarum itu. Kepala zakar ditemukan dengan purananya dan digosok-gosok untuk menerbitkan enzal. Biasanya suami akan menggunakan jarinya dan bentuk rasangan ialah getalan yang amat lembut dan dilakukan perlahan-lahan. Apabila kemudian apabila nafas nafsu isteri, nafsu sawak isteri menekat, maka getalan itu dikuatkan sedikit dan tubuhnya dilajukan sedikit apabila enzal ini berlaku. Tubuh isteri terutama bahagian punggungnya akan terakak-akak. Karena ia merasa amat geli dan fitrahnya mutamakkan agar suami memasukkan zakar pula ke farah untuk melakukan jimat. Sederhana nak situ lah.
Amai kau kau, kenapa dia kuat tu, kita kuat sikit. Cari mari. Sebab Inzah Rohim, nama dia. Ini adalah merupakan Inzah yang jarang dapat dirasakan oleh wanita. Cari Inzah Rohim. Tapi Inzah inilah yang paling tinggi kenikmatan. Kenikmat abadi sedap kali Inzah Rohim. Semasa Inzah ini berlaku, tubuh isteri akan seperti terkejut-kejut. Tubuh dia jadi seperti terkejut-kejut. Seperti terkejut apa-apa. Dan suami akan dapat merasa kegarang Inzah. Kegarangan ini mana kuat Inzah. Tubuh yang bergegar itu bukanlah satu gerakan yang disengajakan, tetapi merupakan gerakan semula jadi apabila isteri mencapai puncak kenikmatan ini. Jadi puncak apa isteri itu? Bila katanya Inzah Rohim, dia kuat kali tuan. Kalau kucing, tebak. Kalau kucing buang, tak. Ada orang tengok kucing buang. Kucing tu tu, umur dia ni dah ada 25 tahun. Gigi-gigi pun tak ada. Tapi nafsu dah lagi. Jatuh dia buat kerja. Dia ketah dia buat kerja. Ni dia rapah umur. Jangan main bukan ni. Inzah ini juga akan menyebabkan para isteri berdenyut-denyut serta mengemuk-ngemuk secara semula jadi. Wah, jadi secara fitrah ya. Dan denyutan ini boleh berulang-ulang dalam masa yang lama. Itu denyut lama. Lebih tinggi nikmat Inzah yang dirasakan oleh isteri, maka lebih lama lah denyutan ini berlaku. Tengok keadaan itu. Kalau kesedapan yang banyak, denyutan pun lama. Apabila Inzah ini berlaku, suami sepatut mendiamkan sahaja zakar di dalam parak dan jangan digerakkan. Serta peluklah isteri dengan erat, dengan rapat, serta cumbulah dia bagi membantunya mencapai nikmat yang dapat memuaskan jiwa raga. Kalau dia duduk sapa ini, kita kena dia sebab apa? Kalau dia duduk sapa kemocok sapa duduk nikmat Inzah ni, Inzah Rohim ni, kita dah kita duduk dalam harap dia lah. Tapi duduk dia tak tak kocok ke apa duduk dia. Ni cara dia, dia duduk sedap, dia duduk buat, dia tak wik lah tu. Cabut tupuk yang murah tu. Jadi duduk dia. Ini tak macam cara dia tu. Sudah dia kita pula. Rasangan yang dapat membantu tercapainya Ustaz Inzah ini ialah dayungan ke makam yang lima. Waktu nak usah Pak Inzah Rohim kena buat makam lima tu. Dan semasa menunjukkan dayungan ke makam tengah, maka berdayunglah hingga jinjak ke batu Maria. Mudah-mudahan isteri akan dapat selalu merasakan Inzah ini. Ia ini keluar air Rohim, mami. Nak makam lima. Makam lima yang tinggal. Dia nak jawab lah tu tu. Awak kadang-kadang tak ada juga makam lima. Kadang-kadang saya tak buat juga tak jalan. Lima ni kan. Dan untuk pakai ni tu, buat jalan apa kecoh. Dia buat gitu. Dia kena satu lah. Jadi buat gitu, saya tak ugak. Kalau bagus, tak ada masa nak beli buat anu. Hati kena itu sikit jaga. Tidak juga tak ugak. Betul tak ada yang main tu. Okay. Tapi nak takut tak okay. Dia tutup pakai ni sabi. Okey, kita nak jaga lah. Kita asal-asal. Ya mula-mula tak ada kena ada berkata banyak. Tak ada kena ada fikir banyak. Tak ada. Wah, kata itu. Ya mutu baru. Sebab tak kali untuk dia. Mutu lama. Yang kali si Ignatik cuk. Boleh nak kaya. Baru lah buat itu. Mahalusi Inzah mani isteri. Inzah mani perempuan adalah kemocok kegiatan jimuk. Di mana tubuh perempuan mengalami penekatan denyut nadi, tekanan darah dan pernafasan. Ia boleh berlaku hasil rasangan pada nafsu dalam, iaitu menerusi kemasukan zakat atau dayungan. Pada nafsu luar, iaitu menerusi rasangan dengan tangi atau zakat. Itu nafsu luar. Nafsu luar itu diketik dia itulah. Dan nafsu badan, iaitu menerusi rasangan tangan atau cubuan, yakni bermanya-manya. Walau bagaimanapun Inzah mani yang berlaku hasil rasangan panas dalam dianggap yang paling utama dalam semua cabang ilmu kelamin. Karena di situlah isteri dapat menikmati puncak segala Inzah. Jangka waktu untuk mencapai Inzah mani itu berlainan bersiap Inzah. Itu berlainan. Mencapai Inzah mani, Inzah Rohim itulah.
Ia juga berbeza mengikut kaedah rasangan dan suasana berlaku jimu. Dari kajian modern, ada wanita mengalami ihzan mani 3 kali, 5 kali, hanya di dalam waktu pemenit. Ada kajian itu, kajian modern. Ihzan mani itu 3 kali, soal 1 jimu. Lepas itu 5 kali. Nah, hingga siapa 5 kali. Dalam satu waktu, ya pemenit. Nah, mudah. Ya cuma, ya cuma nak wujubik mengulau sekali. Lepas itu, tarik bakit, ayah. Wujubik sama sekarang. Bahkan biasa menyapai hingga 12 kali insan dalam satu jam berjimu. Alamak. Sejam. Kalau bukan hingga ada jual ubat di sejik jalan itu, dia kata kalau 2 jam ini, rubah masuk. 2 jam ini, dia kata untuk jalan, pergi siapa saja, lepas itu kulit pula. Itu 2 jam. Rubah apa itu. Ya, ada orang tanya, kata, ada kita rubah apa yang sampai 2 jam. Ah, ya tu ubah mampu tu. Yang main duit jalan, dihancar pada kulit pula. Haa, maksud. Dalam satu jam, 12 kali. Ah, tak ada kerja buat. Ada mana yang ada di istan. Dari sudut tradisional. Tradisional sudut tradisional orang Melayu dulu. Perkara ini memang sudah dia diketahui. Dia tahu. Malah wanita seolah-olah tiada haknya dalam kemampuannya untuk ihzan dalam satu jimat dia tak ada hak. Tubik mata. Ah, dia tak tubik. Tanda hape ihzan. Tanda kata dia dekat nak ihzan. Tapi nak tubik ni puan mani. Tanda hape ihzan mani isteri dapat dipastikan apabila nafasnya makin kemotor. Nafas dia tu. Dia mengerang badannya semakin kuat. Semakin tegang. Kan? Dia seperti tidak sedarkan diri. Karena 99 bahagia badan dikuasai oleh nafsu kenikmatan 99. Sedangkan hanya satu bahagian akal tu. Kemana badan isteri akan bergerak-gerak, menggisa-gisa atau bergoyang-goyang sesaat sebelum ihzan. Hubungan dengan ihzan itu kocok sekali. Dia akan merasa ketenangan selama 2 hingga 4 detik pada saat itu. Otot-otot urat kecil sekali parah dan rahim mula mengundur. Mengundur. Itu tanda kata dia nak hape ensal tu. Tanda ensal pula. Tak ada tanda hape. Tanda ensal mani ialah tiba-tiba saja nafsu yang terhati. Badannya lebih kendur, seperti tali tangan dia putus. Dia putus. Dia. Kalau ada dakak kita tu, bawa kata dia tubik tu. Dia akan lepas katanya. Karena kata dia tu, keluar dah ihzan dah tu. Kalau dia ada kuat lagi, dia kejam kita lagi, tak lagi. Yang teriknya, dia lepas. Dia tubik, dia lepas. Dia kenal, dia putus. Sepengah tarik tangan, dia putus. Dan dia mungkin mengeluh. Ihzan mani berlangsung selama antara 10 hingga 15 saat. 15 saat melalui week. Dia keluar ihzan mani. Pada jika itu paraknya akan mengemuk-gemuk dan disertai kejutan-kejutan kecil di badan. Adalah kejutan dahulu. Akan terasa satu pengedaran otot ini urat. Secara terimu dan turut-turut yang terjadi setiap lapis satu gelombang. Ini dia okey hak kajian. Mula-mula terasa feeling seperti sepertiga hujung luar parak dan menjalar sampai ke lambung. Kocok dia. Rahim dan dubur juga turut mengemuk-gemuk. Biasanya akan terjadi 3 hingga 5 kali kemukan bagi ihzan biasa. Kemuk dia. Bagi ihzan yang hebat akan mula berulang 8 hingga 12 kali kemukan ketika berlaku ihzan mani. Otot-otot perut, betis, lengan, wajah muka, kaki dan leher turut mengundur. Jadi kena. Kejutan-kejutan kelazatan agung ini berakhir dalam masa lebih kurang 2 minit. Dia kejut lagi masa buang ni. Tapi tak boleh kata. Kalau itu tubik dah pun, kena nasi dia. Ya sudah. Dalam masa dia 2 minit. Masa dia Enza Agung. Dia Enza Mandi ni Enza Agung. Enza Rohim. Enza Agung ni Enza besar. Agung-agung ni besar. Ihzan muncak sekali. Bagi setengah wanita mempunyai nafsu muncak ketika dia ihzan, kekuatan ihzan itu boleh menyebabkan mani terpecut keluar. Maksudnya kuat nak
bila dia Ezra Aguhan tupik lu kok kita rasa ah obrol kuat tu. Namun ini dia kata jarang sekali berlaku yang ini awal dia duduk dalam itu kadang-kadang tupik kata nak nak sampai luar tu yang kalau sampai luar tu kuat nara tu ah sedap pun satu ketar-ketar tengok tu tengok lah sedar tanda sudah Ezra. Tanda Ezal mani sudah berlaku, ialah semua keadaan badan istri sudah kembali biasa. Badan klik, Pak Zahir. So, tanda kata dia itu sudah Ezal. Biasa yang diikuti oleh perasaan lega, santosa, penuh kedamaian. Akan mengalir campuran mazi dan mani yang banyak dari haraknya. Hingga melilih keluar. Warnanya sedikit kekuningan dan melekat. Yang ini pekat. Ya, apa yang bahasa? Jadi kabar. Jadi yang mata-mata berkelabu kita itu. Bawa kata tupik tu, mata-mata tu kira. Berulangnya Ezra. Wanita boleh Ezra berkali-kali, iaitu sejurus atau dalam masa yang sikap, setelah Ezra pertama. Mula pada dia Ezra pertama kali tupik tu, lepas tu tupik sama. Tupik sama. Jika kegairahannya, kesedapannya, tetap memotong. Kalau kegairahan hidup-hidup tu, tupik itu. Menurut satu kajian, perempuan lebih mudah Ezal berkali-kali jika telah berpengalaman jima bersama suami. Kajian barat mendapat 40% dari wanita Ezal mandi kena rasanya dilakukan dengan segan, dengan kuat, kena keluar dan badan. Keluar dan tahu dah, masuk badan dan tahu. Ini dia agak sumber utama Ezalnya isteri. Sementara cumbuan mengezalkan 34% wanita cumbu itu entah juga keluar juga mandi, tapi kalau nak bani dengan nafsu mana mana dengan tadi dengan rasanya Ezra mandi itu waktu kuat lah. Yang kita cumbu ini istim tak lah cumbu ini Ezra juga dia ambil Ezra tapi kurang sikit persennya 24% wanita jimuk iaitu dayungan ke nafsu dalam jatuh sebagai sumber ketiga. Di sini juga kita dapat memperhatikan betapa pentingnya mengetahui seni asmara. Tumpuan rasangan. Rasangan sejatinya. Ya bila dibuat renung tu, dia jadi teralih. Bermaksud lalai itu dia teralih. Wanita dia agak berbeza sungguh dari segi tindak balas kegairahan. Kesedapan. Kegairahan namun begitu tundung dia. Bibir kecil, bibir besar. Bibir kecil, bibir dalam, bibir besar ni pihak luar atas. Purana dalam berparak dia agak penting untuk dirasang. Menurut semua ilmu kelamin yang dirojok. Hak dirojok, hak dia tengok, hak dia cari. Biji purana dia agak sebagai anggota yang paling cepat perasaan dan sedaran. Dan rasangan yang berterusan ke atasnya, ke atas biji purana tu adalah perlu untuk mengezalkan isteri selain dari rasangan dayungan ke nafsu dalam. Ia mudah tu, mudah sok. Walaupun rasangan yang kuat ke atas biji purana yang boleh menyebab isteri merasa perik dan sakit. Kalau buat derah lah tu, kalau buat derah sangat lah di purana tu. Di hujung geletik tu lah, sebab ada biji dia, kepala dia. Wanita dia agak lebih suka jika rasangan dilakukan pada keseluruhan kawasan tulung harap. Merasang urat jarum lebih baik dari biji purana menurut orang Melayu. Orang Melayu kata, rasa urat jarum tu lah. Dari biji purana dia dapat urat jarum lagi. Tapi kawat sekali selalu lah, mendahir kawasan tu lah. Biji purana tu kepala dia. Urat jarum tu betul tu. Kalau dia tengah tu. Itu kepala yang ada situ. Semasa dayungan rasangan pada nafsu luar biasa dilakukan oleh batang zakar, iaitu dengan terus merangsang bibir kecil secara menggerakkannya ke depan dan ke belakang, urat jarum dan biji purana. Geraknya Ezal, geraknya makna acak Ezal, acak suaman kerak. Menurut kajian satu kajian, geraknya acaknya wanita boleh mencapai Ezal dari rangsangan nafsu dalam. Dari masa kita dekat rangsang nafsu dalam itu acak kali dia tu boleh Ezal tuan mandi sewaktu jimuk. Menekak selari dengan faktor berapa lama dia telah berkahwin.
Bagi tahun pertama berkahwin hanya 93% dari jimat boleh nikah ke isteri. Semula-mula tak ada kuat anak seperti ini. Haa, ya betul. Semula nikah. Kuat nikah ini. Nah, 93%. 5 tahun. 81%. Terdek sampai 5 tahun. 81%. 10 tahun. 77%. 15 tahun. 81%. Dan 20 tahun 85%. Itu keluar insari ya dari kajian. Menurut seorang kajian, 30% dari wanita mengalami insan mani secara kerap acak kali dari jima. Tapi didapat dari kajian barat bahawa lebih dari 1/3 wanita yang berkahwin yang tidak pernah mengalami insan. Ada juga insan. Atau jika ada, cuma sebahagian kecil dari jima yang pernah dilakukan. Walaupun dia telah berkahwin lebih dari 20 tahun. 11% dari wanita didapati tidak pernah ihsan langsung dalam kehidupan. Ada juga sampai itu. Kesimpulan. Pada pendapat penulis, mampu atau tidaknya seorang wanita ihsan mampu ni kuasa adalah bergantung pada dua perkara bukan ni. Nak kata nak boleh kata isteri kita tu Enza atau Enza itu hal ini bergantung pada dua karakter. Mana? Pertama adalah kejadian wanita, iaitu dari sudut kepekaannya pekaan wanita kepada rasangan jimu. Ia sekadar mana dia pekaan, rasa geli dia, rasa kesedapan dia pada rasangan jimu, terutama jimu itu sekadar mana. Ini mungkin menyebabkan dia suka atau langsung tidak mampu Enza. Kalau kita tak ganda, maka saja tak lebih lama. Habis jangan pun hati. Kalau dia retina ni hati dia tak punah dia, kita pergi jimat dengan dia tak tentu. Saja. Tapi dia kita kena jaga dari awal. Ia mudah sangat kata nak mudah rasa. Dia tak kena dengan arah yang sikit, dia lari selalu. Lepas tu, nak ada kepanian kita lah. Itu. Dua, kedua ialah cara bagaimana pasangan suami isteri berkaitan melakukan jimat. Cara bagaimana. Mungkin tidak pernah istimtaknya, mungkin kau tu boleh payah nak keluar mandi tu, dan tidak bersendi tu, dan tidak bersendi asmara, cara main tu tak ada sendi dia. Maka patutlah suami isteri berbincang dan cuba mengatasinya bersama untuk kebahagiaan. Ayat dia kena cek macam cara. Patuk gitu, maka patuklah, kamu patuk telah tak itu, maka patuklah itu. Jadi masalah ini kita kena kira lah, nak sorak, ngeretina kita tu. Inzal berganda persada amas, nama dia. Hakikat puncak asmara yang penuh akan menyebabkan inzalnya wanita, dan inzal itu merupakan petanda. Termungkinnya ke petanda tu. Ya jadi redak lah. Petanda termungkinnya kepuasan isteri dalam jimu. Tidaklah dapat dinafikan. Sesungguhnya tepat izal berlaku ialah di para wanita. Itu tak ada orang nafi rasalah. Izal itu lah. Itulah sebenarnya. Berikut ini adalah keendah rasangan yang membantu, yang menolong isteri izal dengan cepat dan berulang dalam jimu. Mana? Cara dia. Keadaannya. Satu, tundung. Tundung ni dibelai dan digosok semasa jimat. Masa dia jimat tu, terbelai, gosok tundung dia. Dua, alur amas. Dirangsang dengan hidung sebelum jimat. Atau alur amas apa yang kata? Nama dia. Mana alur amas? Iaitu tempat antara purana dan lubang kecil. Celah tu. Di antara tu. Antara purana dan lubang kecil. Jadi lubang kecil ni, di atas sikit pada parak. Lubang parak. Atau pada alur amas itu. Main situ. Belum lima. Tiga, rasangan yang menggunakan anggota. Anggota suami digunakan termasuk jari atau tangan atau anggota badan. Termasuk zakah ke kawasan luar parak itu guna. Rasangan menggunakan jari kawasan purana, terutamanya urat jarum, akan membangkitkan kenikmatan amat hebat. Pak, rasangan menggunakan mulut. Rasangan ini menghasilkan ezah yang halus dan lembut, bertenaga atau hebat. Bergantung pada teknik suami. Cara suami. Teknik ini cara buat. Ditimbul.
di timur ni, timur tengah bagi arah di timur. Rangsangan tertumpu pada kawasan payudara. Dek sekok ke timur. Rangsangan ni payudara tu dada. Cukup telinga atau anggota tubuh yang lain. Bagi membakik insah istri. Di barat negara putih di Europe ni. Rangsangan mulut ini dilakukan ke kawasan purana istri dan bibir para sebelah dalam. Dia tu. Kita tak lupa, okey. Lima, bibir luar. Juga patut dibelai dan digosok semasa jimuk. Yang ini bibir luar harap. Bibir luar, bibir atas sekali. Ini rasang kawasan tubuh. Rasang yang dirasakan ialah membelai kawasan gelingkang isteri. Iaitu daging yang berada di antara harap dan tubuh itu. Tengah, sebelahnya. Antara tubuh dengan harap yang ada setelah. Kalau bawa-bawa, guting situ. Bila beranak. Ya halah guting. Alah gabah anak orang dah guting lah. Kau gabah dia mungkin guting tu. Ayah guting situ tu. Antara tu katanya. Satu rasangan kawasan tubuh. Rasangan tu. Dia jatuh ni. Rasangan dilakukan semasa berdayung. Menggunakan jari. Dilakukan secara berterusan. Tetapi lembut. Masa kita ada jimuk tu. Kita kena main juga situ. Tapi melalui jari. Jari. Tujuh, rasangan menggunakan tusukan zakar. Ini menghasilkan ezan yang lemah lembut, lebih halus dan tersedar. Ia amat hebat keadaannya. Dan adalah ezan yang utama. Isteri boleh ezan dalam beberapa saat saja. Setelah tusukan pertama. Tusukan masuklah, masuk zakar. Tusukkanlah. Jika isteri tak, dia sepenuh. Kalau isteri sepenuh molek ni, tusukan pertama kali tubik, dah kata nama ni. Masuk zakar tubik. Kalau sekiranya istimewa kita pernah mulai. Lima makam, titik lazat, cinta dan batu mari adalah sasaran rasanya. Lima makam, buat lepas dah. Ada titik lazat, lepas lah kata ni. Menghalusi tanda kepuasan isteri. Lagi mana? Tanda dia katanya, dia tu puas saya tunggu. Ezal mani bukanlah berarti kepuasan. Ezal mani tu. Karena ia boleh berlaku walaupun tanpa keperluan atau hajat. Tak ada hajat betul. Keluar. Bagi lelaki, ianya adalah kemocok rasangan badani dalam jimuk atau di luar jimuk. Kepuasan tidak terletak pada berlakunya izal semata-mata puas. Tapi kadang-kadang situ, bukan katanya keluar izal itu puas. Dah, bukan? Kepuasan lebih merupakan puasan hajat atau keperluan kedua pihak suami isteri. Boleh. Kepuaslah ke hajat. Hajat kedua pihak itu boleh menunai laku. Apa? Namun begitu bagi isteri yang boleh dikatakan bahawa enzalnya adalah pertanda bahawa batinnya sudah merasakan pemuasan hajat diri. Sebelum mengenal tanda kepuasan, perlu dibezakan antara tanda gairah, rasa berahi dan tanda enzal. Itu kena beza. Rasa dia berahi dan tanda dia enzal, kita kena dipandang beza. Jika isteri gairah, iaitu mau dijimuk atau diteruskan jimuk. Secara umumnya dapat dikenal pasti dari keadaan tubuhnya, yaitu badan bergerak-gerak, nafasnya kencang, yakni kuat, matanya hampir tertutup atau memegang tubuh suami, agar hampir padanya atau dia mencium-cium suaminya dalam keadaan mau sesuatu. Kegairahan itu adalah ibarat naik gunung, sedangkan enzal adalah merupakan moncok, yakni puncak gunung, sedang naik gunung. Kalau naik gunung juga, gatuh mata. Kelepak ada cari. Tuh masa dia gairah tu sedap pe. Bila dia keluar mani tu, mana naik apa tak ada nak pok kan segar. Tu beza dia. Tanda dia nya tanda kata gairah dengan tanda kata izzah keluar mani. Dah apa tak apa. Kalau dekah dia ada ada dalam ke sedap pe tu, tak ada keluar lagi. Mana tengah tu dia naik gunung, tu ada naik bukit tu. Latih ke nyawa, orang ada kira-kira ada kat situ. Bawa tak siapa tak ada lah, apa tu ni? Nyawa-nyawa pun tak. Haa, macam tu, tubik tu. Haa, tak apa lah. Ni kawan ada siapa lagi tak ada. Sudah. Tak ada. Ni orang yang marah. Tak ada boleh. Semakin lama dirangsang, semakin hebatlah kewerahan. Yang ni kegemaran tu, kewerahan isteri. Dan semakin mudah baginya untuk mencapai enzal. Kata lama ambil rasangan istimewa. Balik dia nak keluar mandi pun mudah.
cara baik bagi batu istri menyapai tingkat kewirausahaan yang tinggi ialah menjadikan, menjayakan, bukan jadi itu, ialah menjayakan seni asmara yang sempurna sebelum melakukan jima. Maka jima tu seni asmara tu mana sempat mengikuti wiri sempurna semua. Barulah bila kata kita berjima dengan dia, tak payah dia nak menyapai ke sisa. Seni asmara ini dilakukan dengan perlahan-lahan dan lemah-lembut, bertujuan untuk membukakan satu persatu dari pintu kewirausahaan isteri. Apabila semua pintu kewirausahaan itu telah terbuka, maka jiwa dan raga isteri pun telah bersedia diserahkan kepada suami yang dikasihi. Pintu kewirausahaan tadi dah 9 pintu tadi. Itu pintu kewirausahaan. Wisapa cukup 9 dulu. Barulah boleh kita tu memasukkan zakat. Penyerahan yang berhipung itulah menurut berbagai punca merupakan syarat utama bagi membolehkan isteri menyapai kemasyak kewirausahaan dan kepuasan isteri dari berbagai sumbit. Sumbit ni sebagai dasar, sumbit-sumbit. Asal tempat ambil lah. Yang terdapat 7 tanda bahawa isteri telah menyapai insan. Ada 7 tanda. Ini sebab hal dia ada. Iaitu kata 7 tanda tu, kata isteri telah sampai insan. Satu, isteri seperti orang kelelahan. Kelelahan memanjat bukit yang tinggi. Jadi, nyawa hanya kelelah ni nyawa letih. Kalau nak naik bukit tinggi tu. Ha. Nafasnya semakin payah dan tiba-tiba dia mengeluh puasan. Dia letih nyawa hanya-hanya. Lepas tu beradu. Tinggal tu. Ha, tu tanda kata dia tu. Wah, ni kata tu. Tu satu. Tu. Dua, isteri seperti orang sedang menarik tali. Badannya tegang tetapi kamarnya menjadi kendur serta merata. Seolah-olah tali yang ditarik itu putus. Tak ada kan saya nak garap kan. Apa kata kayu itu balik kalau kita nak tarik tali. Jika tali pakai kayu, pakai kayu balik kan kita nak kena lepas. Apa lah tu? Tu satu tanda tu. Tiga, terjadi kemutan parah yang berulang-ulang. Semutan ini denyut. Semasa kejadian semutan itu dapat dirasakan jika suami berhati berdayung pada jika itu. Kalau kita beradu berdayung. Beradu berdayung. Kerti berdayung mah? Kerti ada? Kita beradu itu boleh rasa. Dia akan denyut. Habis-habis itu dia. Ia halus sangat. Yang kalau tak perhati, tak terhadap. Ha, ini kita mengaji dah, kita boleh berhati. Berhati dah. Ya, denyut. Ya, kita boleh rasa lah makna kita. Masa Enzal mungkin badannya terkejut-kejut. Ada yang memanggil, ada juga yang memanggil. Ya, abai, abai. Ya, Allah, orang tu. Itu terik sekali, sedap sekalinya, dia panggil mat dia. Hak tu, siapa pun. Sedap pun. Kata ni ada macam tu. Kita panggil mek yang tak ada arah. Yang mek yang tak tinggal pun. Ini sebagai kejutan kelazatan agung. Kelazatan besar sekali. Sebab mali isteri terpecut keluar dari lubang harak ni. Itu baik di pintu harak dia. Tanda kata dia tu sudah keluar. Tetapi kejadian ini jarang berlaku pada banyakkan wanita. Jarih tu kata mana tu baik luar. Dan ada tak ada nampak. Jarih ni. Lima bintik-bintik, yakni bintik-bintik putih seperti panah, bintik putih ni sekitar badan selama selama lebih kurang 5 minit. Ini juga hanya berlaku pada sebahagian wanita. Bila keluar mandi tu kok putih-putih-putih-putih kat dada dia selama belah minit kat dada situ. Pasti dia relax tu. Tu cian kata dia tu keluar mandi. Ni tanda dia. Kita tahu tanda ni kan, kecil tengok lah tu. Jangan nak jadi macam mana. Supaya kata aku nak ngaji dulu. Nah, badan isteri menjadi sejuk selepas hujan. Satu, dua, tiga di atas. Yang ni usar dia. Ada yang ngaji dia tahu. Jadi sejuk lepas itu. Habis tu lepas dia jemuk, pok, kena serimuk. Jangan pakai air, jangan ikan. Kena serimuk dulu. Karena badan sejuk. Kena panas malah. Dia kalau mandi dia sejuk. Dia kalau mandi panas. Apa segala benda bini yang tua nak bini jadi nyakit tu.
anak awak nak pala dia begini. Aku mata nak kata orang tak kena itu tu. Dia kalau mana pun dia sejuk. Ha, dia baik kita muslim. Yang gaduh dia lagi. Dia kata tu dia. Jatuh dia punah orang tarak kita. Tujuh. Air banyak. Keluar dari lubang saraknya. Dia warna sedikit kuningnya. Air mazi juga lah. Pernah juga dicatat, ditulis dalam kitab kuno. Kitab kuno ini kitab lama, Kamasutra nama dia. Kamasutra ini kitab Wesino, tak dulu. Telah mengajarkan bahawa walaupun suami mau melakukan sesuatu yang dia, yakni suami suka rasa jimak, suami perlu memastikan agar merasa anggota badan isterinya yang menyebabkan isteri merasa kesenangan. Ini dapat dilihat pada perubahan mata. Sorry, dia ubah pada sedang itu. Menurut pengetahuan Melayu, mata isteri akan menjadi layu akibat kesenangan ke itu. Bila ia senang, ia sedang, mata pelayu lali. Kalau mata liar, dia lali. Satu pendapat lagi mengatakan bulat mata, yakni bulat ten dalam mata hitam akan menjadi besar. Luar biasa. Mata hitam dia jadi besar. Itu tanda kata dia sedang. Ini satu pendapatnya. Itu menunjukkan kesenangan dan kegairahan isteri. Dari rojakkan lisan, waktu rojakkan lidah lisan tanya orang tua-tua. Bukan kita dah kan, tulisan. Rojakkan lisan itu. Dan tulisan. Penulis dapati secara umumnya walaupun tanda-tanda badani boleh menolong memastikan sama ada isteri telah merasa puas atau masih memerlukan rasangan dari suami. Adalah baik jika suami bertanya atau minta maklumat dari isteri atau baik. Tanya dia, kata dia puah lagi. Puah ke tak puah lagi. Pernah lagi, sapa lagi, atau baik. Tengok dia. Mengenal tempat-tempat rasangan yang paling disukainya dan cara bagi melakukan. Boleh tahun lalu, kita tanya dia, mana dia sedap, mana dia suka. Wah, itulah. Sekarang telah diputuskan melalui kajian barat bahawa sebenarnya para isteri tahu di mana kelubuk nikmatnya, dia tahu isteri. Dan bagaimana keadaan merasa tempat itu, dia tahu. Waktu minggu kajian oleh barat. Habis itu kita nak tanya. Ya sedap mana? Bangsa Cina dulu kala. Ya bangsa Cina, ya orang bangsa lama Cina. Ya orang dulu. Sampai tiga aling masalah ni. Berpendapat bahawa isteri adalah sebaik guru bagi mantu suami. Isteri itu. Agar dapat berjimat dengan baik dan memuaskan rohani dan jasmani isteri. Sesungguhnya gagalnya suami, gagal tak jaya. Untuk memuaskan isterinya, boleh menimbulkan kesan yang buruk pada jiwa isteri. Kalau suami itu gagal, itu awak tak boleh. Tak jaya nak uji isteri itu. Memuah isteri itu. Waktu bawa ada kesan buruk itu, terhadap jiwa dia. Lama-kelama awak ni jadi penyakit. Mulai lah nak buat apa itu. Ya. Yeah. Antara tanda isteri masih mahu keselamatkan. Atau gagal dipuaskan adalah sebagai berikut. Satu tangannya digoyang-goyangkan. Tangannya kerja. Dua, dia tidak membenarkan suaminya bangun meninggalkannya. Itu tanda kata dia tak nak lagi, tak ada puas lagi. Tak mahu bangun lagi. Tiga, dia berasa hampa. Empat, dia menggigit suaminya atau menendang-nendang. Senang suami dia. Yalah, Ratu kata dia nak lagi. Suami dia tak mahu. Ini kata. Selesai dah. Dia lima, dia terus menggoyang-goyangkan punggungnya. Setelah suami mencukkan mani. Kita keluar mani lah. Dia ada pecat lagi punggung. Tanda kata dia tak nak lagi. Mana buat lagi? Habis sama gagah lah. Haa. Tanda kena fit gagah. Nah, belakang ni ada cara dia. Kita nak main urak dia. Main bola tak gagah kan ni. Suku, dia tak ada cara urak teh dia. Haa, nak bakit ke dia. Dalam hal demikian, Kamasutra, Kamasutra nama kita, menerangkan agar suami menggosok parak isterinya dengan menggunakan tangan dan jari sebelum jimu. Ya amal itu. Hinggalah dia telah lembut, artinya insan. Artinya, telah lembut itu insan. Suami mandilah. Dan setelah itu dilakukan. Lakukan jimu. Lah. Maka suami patutlah memasukkan zakatnya ke parak dan jimu. Jika menurut keadaan tradisional Melayu, orang zaman dulu, orang Melayu, ini bermakna merasa nafsu luar. Maksud ini, merasa main di mana? Di parak dia dan di Purano. Hanggalah isteri Ezra dulu sebelum jimu. Ezra sini dulu. Barulah dia jimu.
maka jelaslah kepada kita bahawa dalam menjayakan, dalam mempernahkan seni asmara kepuasan suami, terletak pada kepuasan isteri juga. Nak puas suami, tak ada isteri juga. Kalau isteri puas, suami pun puas. Dan ia adalah kepuasan rohani dan jasmani, berdasarkan hajat keperluan masing-masing. Dan ini akan menimbulkan rasa ketenangan dan kegembiraan yang amat penting dalam bina istana bahagia. Kita orang jasa. Kalau isteri kita tak ada, tak ada sepenuh mana, kita pun tak senang. Isteri bini kita pun apa, tak ada puas kanan. Kita tak. Sungguh pun kita puas mandi, tapi tak sepenuh lagi. Yang betul yang awal sama-sama. Seni cara memecah darah. Pemecahan selaput darah itu menyakitkan isteri, tetapi sakit itu tidak selalu gawat. Terlalu teruk lah gawat. Tidak terlalu gawat yang teruk. Hanya sebagaimana kesakitan luka yang kecil. Pasal luka sikit. Dan sakit itu boleh direndahkan, boleh dihingur. Rendah lebih hingga sikit. Boleh dihinggakan dengan membangkitkan keseronokan dan kegairahan. Dia kita bangkit keseronokan dan kesedapan dia tu, dia hingga sakit dan tak ada. Raik di dalam kesedapan. Sepang hingga ketik tu lah. Maka di sinilah kesedaran suami pula memainkan peranan yang penting untuk memecah darah. Telah diajarkan oleh orang Melayu mengenal tata caranya cara nak memecah darah. Dia ada cara dia. Nak boleh jadi sepenuh ni. Dia apa-apa yang boleh sepenuh ni kena melalui cara dia. Ada tengok Zuhri, tak ada bayar gapo. Tapi nak boleh sepenuh, kena lalu dengan nizam kepada cara dia. Sampai cik, kalau tak ada nizam tu, dia kuih sikit. Dan tak ada nizam, abang katanya abuk ni. Abuk khobor. Khobor tak ada nizam ni. Tak ada cara. Di barak. Ini lagi barat nak pergi putih. Cara ini tidak dipersetujui kerana dia agak remeh dan payah. Cara saat ini lah. Amai piti situ. Orang Melayu dulu mengajarkan bahawa jimat pada malam pertama patut dilakukan dengan sabar sempurna, sabar sempurna dan teratur untuk menjayakan jimat padanya. Padanya pada malam pertama itu. Maka pengetahuan tentang nafsu perempuan, makan yang lima dan kaedah istimtak perlu ada. Nak ada pengetahuan. Kita nak tahu dulu. Makan lima dan kaedah istimtak. Nak ada. Jimat pada malam pertama tidaklah elok. Tidak bahas, tidak molek lah. Jika dilakukan terburu-buru. Terburu-buru makna gaduh-gaduh. Karena pada malam ini, tugas yang paling penting ialah bagi mesyahkan darah isteri itu. Tak ada kena duduk buru-buru, duduk gaduh-gaduh. Tak ada. Tugas malam pertama. Tapi malam malam tak sehu rapat lagi lah. Kekuah ni siapa tiga malam? Kekuah. Dia tu tujuh malam. Apa kita ngaji malam? Terus tak tahu malam. Barulah dia tu kasih saya sungguh kita. Karena mula-mula dia apa malu, dia sakit kata. Kita tak kaya tuang. Tak ada. Boleh rasa. Tidak apa. Dia sakit. Doktor ni. Malam-malam sudah duduk saja itu sudah nyekat tau. Paten dah mengerti betul hajar itu ada dia main gurau tu pun sedap cekak dah tak rasa duduk jauh. Hak itu sore. Bau pun sedap. Tak ada mana bau tu kalau itu video sore. Itu ulah tu. Paten dah tu malam-malam. Malam kedua kau sedap lagi. Malam ketiga sedap lagi. Ni. Cara dia. Kita jangan kena situ. Tak tu free. Cuma saja. Saya yang bagi kita gaduh. Rokok ni. Dinasihat agar dilakukan istimtak dengan sepenuh, tetapi tidak terlalu lama. Istimtak dengan sepenuh kita tak lama lah. Malah mengulung. Cukup untuk membangkitkan nafsu isteri hingga dia mau jemuk tu. Wak-wak dia tu bangkit nafsu dia tu dan nak jemuk sudah. Memecah darah adalah satu perbuatan yang dilakukan oleh suami dengan menggunakan zakat. Iaitu dengan melakukan tusukan, tusuk ni masuk tu ke dalam lubang farak secara lemah lembut bagi membolehkan farak berada dalam keadaan bersedia menerima rasangan nafsu dalam. Nafsu dalam itu dayungan jimuk tu lah. Terdapat satu proses sebelum memecah darah berlaku, iaitu meregang lubang farak menggunakan jari sebelum menusuk darah. Ia dilakukan apabila terdapat tanda isteri mahu jimuk. Itu sebagaimana yang diajarkan. Apabila mani isteri banyak keluar hanya membasahi
Saraknya, nafsunya kuat, dikatakan seperti nafsu lembu dan dia mengerang. Matanya hampir tertutup menjadi lain. Mazi itu bukan mami itu. Apabila mazi istri, ai mazi dia, bukan mami. Istik dia lagi. Apabila tanda-tanda ini ada, tanda-tanda ini timur lah, maka suami mula menegangkan satu jari kanan. Jari telunjuk ke dalam parak secara perlahan dan tidak memaksa. Bukan kaca sangat dah. Tekan dengan menggunakan perut, jari telunjuk ke tepi, ke tepi-tepi dinding lubang parak. Bila terasa ia sudah kembang, sekira-kira setelah 30 saat, maka ulangi mula menegangkan menggunakan dua jari. Jari telunjuk dan jari tengah dan dilakukan sekarang yang sama kira-kira 30 saat saja. Saat ini wikiatlah. Selepas itu isteri boleh ditubuhi dengan agak mudah dan mengurangkan sakit tangan kebab muka darah. Tapi orang ni tak ada malam. Ini tak main kan dengan jari. Masa selalu lah. Tapi kalau orang tak agak dia boleh lah. Dia tak agak. Perlu diingat bahawa tidaklah wajar tidak patut. Wajar ni. Darah tu dia pecah dengan menggunakan jari. Tak patut. Karena hak ini tidak digalakkan oleh Islam. Dan banyak sumber ilmu kelamin. Banyak orang sumber ilmu kelamin lagi. Tak galak juga lah. Tapi ayat katanya ada cara dia. Ya lagu tu. Kena suruh buat lagu tu. Cara ini bertujuan agar selaput darah menjadi mengembang dan mudah dipecahkan. Walaupun begitu, pada kekak sebenarnya, tidaklah isteri itu merasa terlalu sakit jika darah dipecahkan secara biasa. Kena sakit sangat dia tu. Tambahan pula ia adalah satu lumrah. Lumrah ni satu kebiasaan. Lumrah. Satu lumrah, satu kebiasaan yang dirasai oleh semua perempuan yang menekuhi jimat kali pertama lagu secara sakit. Rasa sakitnya, sakit pecah darah tu adalah diibarat rasa gigitan semua api. Kalau kita semua api tu, sakit juga. Betul lah. Dan sakit itu akan tergelam, akan raih dalam keseronokan, dalam kesedapan dengan menggunakan teknik di atas tu. Teknik tentak ni lah. Ya, raih, kita raih dalam sedap. Suami mempertunjukkan perasaan timah rasa dan lemah lembut. Walaupun begitu, sama ada mau atau tidak mau, dilakukan. Disuruhkan agar jari tangan dibasuh terlebih dulu dan kuku dipotong pendek bagi menjaga kebersihan dan menjaga jangkitan kuman. Itu nak tidur lah. Ada baik perhatikan. Perhatikan ya. Kijo. Itu perhatik. Kebanyakan ada perhatikan. Perhatikan kijo. Ada baik perhatikan kijo di atas dilakukan kerana terdapat satu gejala yang menyedihkan. Boleh terjadi. Jika jimuk dilakukan dengan rakus, gantung gontoh. Rakus. Gejala ini adalah kejutan utuk parak, otok parak, urat parak yang pernah berlaku di timur dan barat. Hal ini menyebabkan otok parak mengecut dan mengkunci tidak mampu berjimuk hanya bertahan. Kalau kita buat dengan gantung. Cara, sampai tak ada gantung. Dia gara-gara takut dia rejek, jadi mati urat parak dia, urat parak dia mati. Ada macam ni. Kalau ni kata barang apa-apa ni, barang tak mahu, tak mahu jadi kaki, tak mahu hidup. Wak itu boleh wak tu. Tapi tak mahu, tak mahu haruk dah. Karena apa yang kejut. Karena malam mula itu wak menggaduh dah. Wak kata mati rasa. Mahal tu kita kena jaga. Tak sedap. Tak ada denyut puasa. Tak ada. Apa tu tak ada gaduh. Dia senang kau pergi. Itu cara dia. Keedah memecah darah. Dari segi adat pertubuhan kali pertama, suami isteri dari mana-mana bangsa pun akan tertumpu pada kerja mecah darah. Malah sama tu. Selaput darah itu sebenarnya terkoyak. Ia masih lagi wujud ada dan ia akan hilang hanya setelah melahirkan anak pertama. Bila kata beranak pertama kali itu baru habis darah semati. Dah tu tak ada lagi. Kata nyemak tu. Malah-malah orang yang larah kecil, larah leh. Oh, waktu kan ada semua. Nung dia habis dia, habis terus dia. Beranak. Beranak habis semua. Nah, mana? Ia mana luah ni? Luah ni jauh 10 cm. Harap tu, bau yang berana tu baik atau tak baik tak rana. Ia kemuk tengah pas itu, baru 10 cm.
wanu ulas ya. Cara lebay tak mau yang nak sepi ya kan. Nak gondok mana terapu. Dari berbagai koleksi kumpulan, kumpulan koleksi ini kumpulan sumbek, sumbek ini tepat ambik lah. Perkara-perkara yang elok ditawi apabila mau mucahkan darah ialah satu, zakat suami perlu pucuk, perlu cukup kerasnya bagi memulihkannya menekan selaput darah, lantas mengoyakkannya tanpa tercendur dan patah. Jika zakat tidak cukup keras, kegairahan dan kesediaan suami patut ditingkatkan. Katakan, wak wik dikara. Tapi kalau kita tak sewasek tu, oh, kalau tak kayu dah. Dari kedapatan selaput darah yang sukar, yang payah dikoyakkan kerana ia tebal. Dan juga selaput darah tebal. Faktor-faktor seperti zakat suami terlalu besar atau para isteri yang amat sepit atau kurang mazi dikara. Akan mengakibat zakat suka menusukkan sukara. Yang ada faktor dia tu, ada masalah dia. Emo tu, zakat tu tak ada oh. Ada para itu sebaik, hello. Ada pun, air mazi dia tu, tak ada mana dia, payah sikit lah. Tekatkan kegairahan dan kesediaan isteri bagi memperbanyakkan mazinya. Supaya mengurang sakitnya, sakit ke darah. Jika perlu bubuhlah minyak pericin ke permukaan lubang sarahan. Ini tak ada mazi aku ni. Ya, itu minyak. Minyak pericin. Minyak lebih pun. Bangun dah. Pada isteri, perasaan nikmat dan sakit akan berselisih ganti sakit ini. Sebaiknya, tekan zakat ketika dia nikmat. Ketika itu, saya nikmat tekan zakat. Sakitnya rendah hingga sikit. Dan diam ketika dia sakit. Bukan sakit berarti. Nikmatnya rendah, berbanding sakitnya. Tusukkan zakat ketika isteri menarik nafas. Bila yang narik nafas tu kita tekan berapa. Sebabnya ketika dia sedang menahan nafasnya, ini dapat diketahui apabila perutnya lebih kembung, keras dan mukanya lebih merah. Ini bermakna memudahkan memecah darahnya dan mengurangkan kesakitan. Ketika ketika kenahan nafas, ketika tahan nafas, otot-otot parah serta dupu adalah lebih senang masa nak timur. Kedudukan isteri semasa darahnya mau dipecahkan perlulah sesuai itu, menurut sesuai ini sepatutnya. Sebab baiknya poho dikekankan dan otot parah serta dupu disantaikan. Yang disantai ini disenangkan dan dia berada dalam keadaan senang. Dikekankan kita poho mudah. Tusukkan zakat perlu dilakukan lurus ke lubang parak. Betul hal itu. Iaitu ke makam tengah. Tidak diserongkan. Jangan buat serong ke mana. Betul hal itu. Itu pertama kali. Tusukkan yang paling sesuai. Ialah yang dilakukan secara sedikit-sedikit. Kalau masuk lagi. Itu hal sesuai. Atau mana. Cara begini berfaedah membantu membukakan pintu-pintu nikmat isteri tadi. Itu asminya. Sangat sedikit ini. Habis itu malam lah tu. Memang sedikit je lah. Sekadar hasapoh kan. Masa malam esok pula. So terik tak nak dalam kuih. Kuih boleh sejam malam. Lepas tu berapak boleh tak lah. Jangan kata malam-malam tu akan berapak lah tu. Tak boleh kuih tu. Tusukan perlu sesuaikan dengan keadaan gairah dan kesakitan isteri. Itu kena tengok keadaan. Terkoyaknya darah dapat dikenal pasti. Kata darah tu sudah koyak sudah cari. Apalah tekanan zakah yang sebelum itu terasa disekat. Terasa sekat. Oleh sesuatu. Itu tanda kata ada. Allah-Allah tu. Waktu dia sekat. Waktu ada benda apa-apa. Itu tanda kata dia tak ada. Pernah lagi. Tiba-tiba terasa dilepaskan. Bila dia kali yang kedua. Tak ada takut orang. Dia lah kata. Sejarah. Isteri mungkin terkejut. Dan menyenduk nafasnya. Menggunakan mulut. Tanda kesakitan yang tiba-tiba. Bila ini berlaku. Bila ini berlaku. Yakni, bila terkoyak. Darah dia tu lah. Diamkan zakat tetapi terus menggairahkan isteri dengan cubuan dan belai serta peluk erakkan dirinya. Apabila darah terkoyak, sedikit darah bayi akan keluar. Darah. Warnanya adalah warna darah. Dapat dilihat apabila zakat dikesatkan. Betul lah banyak warna darah. Yalah, saya yang kata saja. Asyik, belum tengah terbatu. Cara merasang seluruh tubuh. Dalam ilmu kelamin tradisi Melayu,
telah mengenal pasti bahawa suruh subuh isteri menyimpang rusia-rusia lubuk syahwat dan tubuh ia. Tempat-tempat yang amat peka, yang amat lali. Amat peka ni amat terasa lali pada setuhan ini tidak tetap. Tak tetap di tubuh ia. Malah berpindah-pindah dari semasa ke semasa. Pindah ke semasa. Maka adalah menjadi tugas suami yang dikurniakan kelebihan akal bagi mengenal pasti di mana kelubuk nafsu itu berada berarti kesesuaian. Itu kena guna akal yang kita laki-laki lah. Kerana lima dia tu dia tak bukan duduk pak pula tak. Dia duduk teralis sama hari ke hari duduk teralis. Itu kena guna panah yang kita lah. Ahli psikologi moden juga menyatakan bahawa suruh tubuh wanita itu memainkan peranan bagi mencepat penekatan nafsu berahi dan kepuasan isteri tak kalah jimu. Tetapi setakat ini belum ada titik yang khas bagi menjayakannya berdasarkan pada tindak balas dan kesukaan isteri walaupun perkembangan psikologi adalah pesat cepat sekali. Tapi tak ada lagi. Cara nak ui, nak menetus ngerti. Dalam Islam telah dinyatakan bahawa pada wanita telah dikurniakan kelebihan bahagian kelazatan bersubuh. Kalau subuh itu kelebihan. Dalam ilmu kelamin tradisi, ilmu kelamin zaman dulu, dikatakan bahawa wanita itu patut dirangsang bahagian-bahagian tubuhnya dan nafsu wanita itu bangkit di tempat yang berbeza-beza. Hal ini berbeza dari keadaan lelaki. Karena bagi lelaki, kebangkitan syahwatnya tertupu sekitar zakar. Begitu kan? Ternyata mudah. Nafsu syahwat dia zakar itu, tertupu wasa itu. Kalau main situ, maka jalan. Retina ni dak ia teralih semua. Sampai tu kita kena pandai tu. Untuk ngaji ni, kita ni ajar tu dah nak dipandai situ. Hal ini berbeza. Adalah penting mengetahuikan lubuk nafsu berahi isteri pada hari yang berkaitan dengan pelakuan jimak itu. Bahawa keadaan ini merupakan jawapan bagaimana melakukan jimak dengan baik dan menolong isteri untuk izah dalam masa cepat dan masa yang singkat. Masa pendek boleh izah. Mana? Nak tengok hari bulan, hari tengah hari semalam ni. Satu hari bulan, dua hari bulan duduk mana? Tengok situ ke masjid. Kaji situ. Pada masa istimtak suami patut menjamuh suruh tubuh isteri. Dan pada setiap masa hinggalah kepada jimuk. Masa-masa. Ada sahaja bahagian tubuh isteri yang dirangsang atau disentuh oleh suami tanpa mungkir. Dan tujuh rangsangan adalah pada lubuk nafsu berahi isteri. Ya ada lubuk. Malah tengah jidah lubuk nafsu berahi itu. Tujuh situ main kan. Begitu juga apabila jimuk dilakukan. Suami patut merangsang bahagian lain tubuh isteri serentak dengan dayungan dilakukan. Urat jarum boleh dirangsangkan semasa jimuk dengan menggunakan jari. Maksudnya jimuk boleh main kat jarum. Begitu juga bahagian luar harap. Payudara serta putingnya, puting payudara. Puting dada. Pula boleh dirangsang menggunakan mulut. Mulut. Maksudnya jimuk ni boleh rangsang guna mulut. Dan lidah serta jari-jari tapak tangan suami. Boleh guna. Punggung isteri boleh dipegang dan dibelai. Belakang isteri juga dibelai. Lebih lagi pusat isteri merupakan tempat belai yang mendatangkan keberahian yang paling tinggi pada isteri semasa jimat. Rangsangan ke seluruh tubuh isteri bukan sahaja berlangsung semasa istimtak dan jimat, malah ianya patut dilakukan sebagai selangan jimat, iaitu semasa isteri inzal mani. Ialah merupakan seni bagi memenangi hati isteri agak sentiasa kasih pada suami setelah jimuk. Pada jimuk kasih, kasih pada kita. Kenapa kita pernah buat dia? Juga suruh tubuh isteri patut dirangsang semula bagi menimbulkan ketenangan dan kegembiraan di hatinya dan tanda kasih sayang suami. Hal ini lepas pada keluar mandi. Belum ada keluar mandi, kita dah buat dah masa kita jimuk tu. Lepas pada sudah tu, kita kena apa nak istimewa tak lagi. Nak menimbul ketenangan. Mana tak ada tinggal lagi dah dia. Tidak lagi. Itu tanda kata kita sayang. Seni memujuk rayu. Wallahu a'lam.